Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pirama Music Store. Kali ini saya akan menawarkan keyboard yang banyak dicari ya. Di depan saya ini ada keyboard Casio CTK6250 ya. Dia mempunyai keunikan warna merah di bodinya dan beberapa fitur yang menurut saya itu melimpah ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Penasaran sama spek, kondisi, dan harganya? Simak video ini sampai selesai. Ya, di depan saya ini sudah ada keyboard Casio CTK6250 ya. Jadi keyboard ini secara kondisi masih oke banget ya. Cuman minim bekas pemakaian aja. Di sini yang pasti keyboard ini bekas rumahan ya. Dapat kalian lihat untuk bodinya masih oke punya ini ya. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak pastinya. Jadi masih tergolong bagus ya menurut saya. Jadi untuk kondisinya masih oke banget. Baik, itu dia ya untuk kondisi dari keyboard ini, menurut saya masih oke banget. Lanjut di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari keyboard Casio CTK6250. Pertama kita akan membahas spesifikasi bagian depan dari keyboard ini. Oke, kita akan bahas dari yang paling kanan dari keyboard ini ya. Jadi keyboard ini sudah spesial banget. Keyboard ini sudah bisa menggunakan memori SD ya. Jadi buat kalian yang mau masukkan style atau play MIDI, bisa banget menggunakan memori SD di sini. Lanjut di sini ada bagian USB, pastinya bisa buat MIDI controller ya. Terus di bagian tengah sini ada jack untuk sustain. Di bagian sinilah ini ada audio in ya, menggunakan jack kecil ya, ukuran 3,5, bisa dicolokin ke HP kalian nanti. Lanjut di sini juga, ini sudah istimewa ya, untuk outputnya sudah stereo, jadi L sama R-nya sudah dipisah, dan untuk output phone-nya juga sudah dipisah di bagian sini. Lalu lanjut di ujung kiri ini ada adaptor DC 12 volt yang pasti adaptornya masih original. Nah, itu dia ya dari bagian depan keyboard ini untuk spesifikasinya. Menurut saya untuk input outputnya cukup lengkap ya, dengan dilengkapi memory SD juga, jadi lebih leluasa untuk memainkan musiknya. Lanjut di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari atas keyboard ini. Ya, jadi di keyboard ini yang pasti di bagian kiri sudah dilengkapi dengan pitch bend ya. Jadi dengan harga yang terjangkau di sini sudah ada pitch bend-nya dan ini cukup empuk ya menurut saya. Lanjut di bagian speaker ya. Di sini speakernya itu ada 3 lubang kalau kalian perhatikan. Jadi speaker ini sudah punya teknologi two-way bass reflect. Jadi menggunakan 2 buah speaker. Jadi ada speaker yang gede dan speaker yang kecil. Lalu untuk bolongan ini sebagai exhaust-nya ya, jadi pernafasannya speaker. Jadi suara bass-nya sama suara middle high-nya itu lebih kerasa menurut saya dari speaker ini. Lanjut di sebelah kiri layar ya, di sini ada tombol power untuk menghidupkan dan mematikan keyboard. Lalu ada potensio di sini untuk mengecilkan dan mengencangkan suaranya ya. Lalu di sini ada tombol rhythm, dan yang menarik di sini sudah dikelompokkan sesuai genrenya. Jadi memudahkan kalian ketika mau memilih rhythm ya. Di bawah sini ada tombol tempo turun dan tempo naik, ada tombol metronom, dan di bawah sini ada rhythm atau song controller ya. Dari paling kiri ada intro. Terus untuk normal sama variation ya, jadi variasi A dan B sudah dipisah ya di sini. Terus ini ada sinkron start sama ending, ada tombol start stop dan ada tombol ACMP di sebelah sini. Dan untuk layarnya ya, menurut saya ini ukurannya cukup besar ya, dengan tampilan yang cukup mudah dibaca menurut saya. Dan di sini juga ada beberapa untuk menampilkan mixer ya, jadi memudahkan kalian untuk balancing nantinya. Lalu di bawah layar di sini ada tombol record, jadi sudah bisa record dan langsung dimasukkan memori nanti. Ada song sequencer, ada rhythm editor, wah menarik sekali nih. Ada tombol mixer, tone editor, dan tombol card untuk mengakses memory card. Lalu di bawah sini ada potensio putar ini ya, untuk memudahkan kalian ketika memilih rhythm atau tone. Lalu yang menarik juga di bawah sini untuk register memory. Di sini sudah ada 4 register memory dan ada tombol store dan bank. Dan yang menariknya ya, di keyboard Casio ini untuk register memory sudah bisa di freeze ya. Jadi ini contohnya sama jalan ya. Jadi dia untuk stylenya tidak berubah. Wah, menarik sekali ya. Jadi dengan harga segini keyboard ini sudah mempunyai fitur freeze, mantap.
Lanjut di bagian kanan layar ya, untuk tombol tone ya, tidak kalah menarik di sini sudah dikategorikan ya. Jadi buat kalian yang mau pilih-pilih tone, nggak perlu ngafalin nomornya, nggak seperti kalkulator ya. Jadi sudah dikelompokkan di sini, ada piano, organ, gitar, synthesizer, brass sudah dikelompokkan. Jadi mantap banget ini. Lalu di bawah sini ada tombol transfus ya, sama tombol function. Di sini ada dual function tombolnya. Lalu di sini ada tombol panah untuk memilih nantinya. Ada exit, enter, panah atas, bawah, kanan, dan kiri. Lalu di bawah sini ya, jadi keyboard ini sudah bisa menggunakan fungsi layer dan split. Jadi buat kalian yang mau mendouble suara tone-nya, bisa banget pakai tombol layer dan split di sini. Dan di sini ada tombol auto harmonize dan arpeggiator. Ya itu dia ya untuk spesifikasi dari Casio CTK-6250 ya. Yang menarik di keyboard ini sudah bisa di freeze, dan untuk rhythm sama tone-nya sudah dipisah sesuai kategorinya. Lanjut di sini saya akan mencoba touch dari keyboard ini, dipastikan kondisinya normal semua. Itu dia ya, untuk touch-nya masih normal semua dan untuk feedback-nya juga masih normal. Di sini saya selanjutnya akan mencoba salah satu style yang bonus dari Birama ya. Jadi Birama itu kalau ada keyboard yang ada memory atau flash disk itu tidak tinggal diam, pasti sudah diisikan dan free ya. Di sini saya akan mencoba style pop koplo-nya. Jadi penasaran sama suaranya? Mari kita dengarkan. Dia ya salah satu rhythm di keyboard Casio 6250 ini. Itu tadi lagu yang cukup viral akhir-akhir ini ya. Jadi lagu itu sebenarnya lagu pop, tapi saya buat versi koplo-nya pakai keyboard Casio CTK-6250 ini. Dan untuk pilihan style atau rhythm bonus dari kita tuh ada banyak, nanti kalian dapat explore sendiri. Oke, lanjut ya di bagian akhir dari video ini. Jadi untuk spesifikasi dan kondisinya sudah, lanjut di bagian harga ya. Jadi keyboard ini kita jual dengan harga yang sangat terjangkau ya. Dengan harga Rp2.900.000 kalian dapat memiliki keyboard Casio CTK-6250 ya. Jadi buat kalian yang minat, buruan aja, karena emang keyboardnya ini limited edition ya, cuman ada satu, dan yang cari itu biasanya rebutan sama keyboard ini. Karena untuk seri terbarunya kan sudah digantikan sama CTX, ini seri yang sebelumnya. Jadi kalau kalian cari baru nggak bakal ada. Jadi buat yang minat, buruan aja hubungi di WA kita ya. Di bawah ini WA khusus penjualan. Buat kalian yang mau membawa pulang keyboard ini, dapat menghubungi WA tersebut, menanyakan detailnya, atau bisa juga video call untuk melihat langsung barangnya dan dipastikan itu Birama Music Store yang asli. Buat kalian yang dekat sama Birama Music Store ya, khususnya di area Ponorogo dan sekitarnya, jika penasaran sama keyboard ini dan minat, bisa langsung datang ke store kami. Kita buka jam 5 sampai jam 8, buka setiap hari, langsung dilihat dan langsung dimainkan sendiri ya. Jadi buat kalian yang minat, bisa langsung datang di store kami, dekat banget sama alun-alun. Untuk lokasinya bisa cek di Google Map, tinggal ketik aja Birama Music Store. Tapi buat kalian yang jauh dari Ponorogo, nggak perlu khawatir ya, Birama sudah profesional. Jadi bisa
bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya. Dan untuk sistem pembayarannya kita tidak menerima COD maupun kredit. Jadi sistem pembayarannya cash atau transfer di rekening kita di BNI atas nama Bahrul Ilmi. Tapi untuk ongkirnya nantinya bisa dibayarkan secara COD, jadi dibayar ke kurir ketika keyboard ini sampai di rumah kalian. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Birama Music Store. Dan buat kalian yang mau berkonsultasi seputar alat musik, bisa hubungi di WA admin di bawah ini ya. Kalian dapat menanyakan seputar alat musik atau mungkin lagi mencari alat musik, bisa konsultasi melalui nomor WA gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.